Minggu 12 Desember pukul 11 malam, satu unit angkutan truk semen konch jenis Mitsubishi Puso dari arah Kabupaten Tabalong menuju Kabupaten HSU terbalik di traffic light Simpang 4 Banua 5 Kecamatan Amuntai Tengah. Iya! Rabah dah. Saya dah. Selesai dah. Selesai dah. Sampai hari ini pukul 11.30 siang, truk naas tersebut masih terbalik dan menunggu upaya evakuasi dari pemilik truk. Akibat insiden tersebut, aktivitas jalan Lampung Mangkurat, Desa Palampitan Hilir, tersendat dan dilakukan buka tutup jalan. Penutupan jalan sementara juga dilakukan pada Desa Pinang Habang yang berbatasan langsung dengan Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten HST. Ambil dari sananya, Pak. Anu ya, ambil dari depan. Oke, sudah ya. Hah?